yang ada dalam Alkitab boleh dijadikan acuan dalam perjalanan hidup selanjutnya. Dengan demikian, mulai hari ini, niat baik anak kami sih boleh menjadi terbuka dan diketahui oleh semua orang. Orang Timur dalam tuturan adatnya demikian. Oleh tamat ini sekubur di sempalan di bawah. Artinya lebar dan madu ketika mengawali karirnya untuk bisa menghasilkan madu, dia ada di tempat yang tersembunyi. Tetapi ketika dia sudah ada dalam upaya dan akan menghasilkan madu, maka dia harus berlaga bergaya untuk bisa menunjukkan bahwa saya ada di sini. Dan seterusnya dia menghasilkan manis untuk menjadi kebutuhan semua orang. Oleh lama pandemi sepukul di sentara pandemi. Yang kedua, Papa Mama, dulang yang kedua, saya mau sampaikan bahwa di tanggal 8 Juni tahun 1991. Di taman ini dan dalam persekutuan keluarga ini, terlahir putri taman yang siang hari ini kami telah memohon untuk dipersuntiknya dalam kasih kuasa dan kemuliaan yang bersumber dari para pihak kami. Allah meletakkannya secara baik-baik dalam kandungan kekasih kami, Mama Adriana. Setelah dinyatakan Allah pada tanggal 8 Juli tahun 1991, tidak sebatas diayomi oleh yang terkasih kami, tetapi yang namanya Bapak Deni Alfa Bastian ini turut mengayomi, turut menyatakan dukungan, turut membesarkan. Sejumlah bingkisan kami kemas, sejumlah material kami kemas sebagai bingkisan kasih. Berkenan wujudnya dalam bentuk materi yang oleh keluarga dan pihak kami sesungguhnya bagaikan jarang kami buat terlalu. Kiranya tidak diperhitungkan. Tapi mana kasih yang terkandung di dalam ini. Memang saya akan persekutuan ini agar seterusnya Cipriani dan keluarga mulai diterima secara baik, diletakkan dalam batin keluarga, diletakkan dalam perempuan, kata dan mana, agar seterusnya menjadi anak-anak dalam kebutuhan keluarga. Yang berikut, kami mau sampaikan bahwa tumbuh kembang seorang anak tidak sebatas dukungan bapa dan mama, tapi yang namanya tolong, bang, dan dalam kehidupan bermasyarakat dan berjemaah, ada pihak gereja, tetapi juga ada tokoh adat Mandileo, tetapi juga ada pihak pemerintah yang turut mengayomi, memberi tuntunan agar seorang anak tumbuh kembang berkarakter dan berbudi. Bingkisan kami siapkan berkenan dikirim. Seterusnya yang keempat, kelima, dan keenam, kami sasarkan untuk idaman yang kami rancang untuk seterusnya. Kami akan terima ada di panggulan kami, menjadi bagian kehidupan anak-anak kami dalam persekutuan keluarga